sobat. Nah sekarang kami sudah berada kembali di Bus pagi hari, dan ini hari terakhir kami rombongan di sini. Sebentar lagi kami akan berangkat ke Kereta Gantung dan juga ke Selat Bosporus dan juga beberapa destinasi wisata lainnya yang menarik. Kami akan berkunjung ke Bukit Pierelotti. Untuk menuju ke sana, kami akan menggunakan cable car. Sekarang saya lagi menuju cable car nih, mau ke Bukit Pierelotti. Di sana pemandangannya indah sekali. Wah, indah sekali ya sobat-sobat melihat kota Istanbul dari atas bukit. Makan roti Turki. Roti Turki. Agak keras, cuman enak. What's that? Cheese. Oh. Campur keju. Sekarang kami akan naik kapal untuk melihat keindahan Selat Bosporus yang membelah Turki bagian Eropa dan bagian Asia. Sudah dimasukkan Sultan Muhammad al-Fatih. Di sebelah kanan kita ada pelabuhannya, dan juga Bapak Ibu, pelabuhan itu atau pas kapal di Dunai ini tidak dipakai untuk bawa penumpang dari benua ini. Benua ini Bapak Ibu benua Eropa, untuk bawa penumpang dari benua.
di belakang ya, sebelah kanan belakangnya. Nampak ya, hotel sudah itu juga salah satu. Sampai nih dari jalan-jalan di kapal di atas Selat Bobrus. Asik, pengalaman yang tak terlupakan. Makan ikan. Iya. Biasanya kita restoran di sini makan daging, ayam. Nah, baru sekarang ini makan ikan ini. Hari ada, terakhir ya ikannya. Hari terakhir karena dia ada di atas sungai apa nih, laut Marmara di Selat Bohol. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di Taksim Square. Ini adalah destinasi terakhir kami di Turki. Di sini banyak toko-toko, jadi kami bisa berbelanja untuk oleh-oleh. Sekarang kami makan malam dulu sebelum menuju ke airport untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan ini sangat berkesan selama kami di Turki. Alhamdulillah, kami memiliki kesempatan untuk mengunjungi negara ini dan dapat pengetahuan baru mengenai sejarah Turki maupun budayanya. Terima kasih ya sobat-sobat yang sudah menyaksikan Ocehan Pak Ibnu selama di Turki. Sampai berjumpa di video selanjutnya.